Hai guys. Saya maksud bebekan ini apa? Iya. Lo ada tempat yang IV. Iya betul. Jadi iya. Kita mau buat menara doa nanti iya. Di rumahnya Pak Jeffrey di mana? Di Naimata. Di Naimata. Betu. Betu. Sekarang ini kita ada di gubuk kebun. Kebun. Di mana dipercayakan kepada Pak Jeffrey dan Bapak Obed. Nah, di mana Bapak Obed sementara kupas kacang. Kita mau rebus jagung ketemak. Memakan. Ya, memakan jagung ketemak. Jadi cocoknya dengan kacang tanah. Kacang tanah. Ya, itu ya. Anaknya lagi kipas-kipas api di sana. Kita hidup bersuka cita. Hidup bersuka cita karena Tuhan Yesus. Kita bersuka cita karena Yesus. Ini Bapak Yeri yang hotmo di Petu lagi. Sampai KSRT di sana. Ya. Lebih bagus. Kita dukung doa buat Pak Jeffrey mau buat KKR di Petu. Di rumahnya di Petu. Ya. Supaya Tuhan buka jalan, Tuhan berkati buat Bapak Jeffrey Max. Nanti anak dengan, Tuhan yang ini setia. Bawa dengan Bapak Tua dari Labat. Haleluya. Ya. Bapak Tua dari Labat. Iya, jadi semangat terus Pak Jeffrey. Ya, semangat terus Bapak Obed. Semangat terus Pak Obed. Ya. Pak Obed terus semangat. Pak Jeffrey juga semangat. Hidup dengan Tuhan selalu indah. Selalu sama indah dengan Tuhan. Tentang Obed lagi. Haleluya. Jasmani rohani kita jalan. Karena sama. Ya, mantap. Ya. Amin. Ya, luar biasa. Jadi, sobat-sobat yang terkasih, kita bahagia. Amin. Bukan karena masalah uang, bukan masalah harta dan kekayaan. Tapi kebahagiaan yang murni datang dari Tuhan bernama Yesus Kristus. Karena dia memberikan kita kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Sehingga kita bisa menikmati. Kita bisa menikmati hidup. Ya, menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Haleluya.